Okey, Assalamualaikum. Okey, dan selamat pagi. Pagi ni kita akan sambung balik tentang chapter 2 kita melalui subchapter lateral appraisal. Okey, so kita boleh mulakanlah. Alright, so lateral appraisal, kalau kita perhatikan kat sini, dia berkenaan dengan tegasan ataupun daya yang dikenakan pada dinding konkrit ataupun sebaranglah struktur yang menahan pada slope. Kalau kita perhatikan pada gambar ni, belakang ni adalah tanah, depan ni adalah wall. Jadi kalau kita perhatikan, wall ni dia menahan daya yang dikenakan daripada struktur tanah di belakang ni. Okey, kalau kita perhatikan di sini, contohnya ni wall. Okey, tanah di belakang wall ni dia menolak. Okey, kalau kita perhatikan di sini adalah contoh retaining wall yang berada di dalam soil slope. Okey, dalam keadaan begini, di mana kita menganggapkan pada keadaan asal tiada daya, kita boleh anggapkan sebagai keadaan at rest ataupun K-node. Nanti saya akan tunjuk K-node apa. Okey, jadi apabila kita ada backfill dekat sini, akan ada satu daya atau beban yang bertolak di belakang retaining wall ni, yang mana kita panggil dia sebagai active pressure. Active pressure ni akan bertindak menolak retaining wall menjauhi tanah ataupun slope ni ke hadapan. Jadi bagi menstabilkan struktur slope ni ataupun retaining wall ni, kita perlukan satu lagi daya di bahagian hadapan ni yang kita panggil dia sebagai passive pressure. Jadi dalam keadaan begini, kita kena tengoklah bila struktur passive dan active dia sama ataupun sama nilai dia, dia akan just stable lah. Tapi kalau sekiranya passive lebih besar daripada active, struktur ni akan termasuk ke dalam atau dia mendekati slope. Okey, tapi kalau aktif lebih besar, dia akan menolak slope ni jatuh ke hadapan. Okey. Okey, seterusnya kita akan tengok lateral pressure. Okey, dia ada tiga yang seperti mana yang saya cakap tadi. Kita ada rest, aktif dan passive. Okey, bagaimana keadaan rest? Kalau kita perhatikan di sini, kita menganggapkan ini adalah soil slope yang A dan B adalah retaining wall dan H adalah ketinggian retaining wall. Okey, pada kedalaman Z, kita assume ini adalah material lah ataupun point A lah. For example, point A pada kedalaman Z, dia dikenakan daya secara vertikal dan horizontal. Kalau daya vertikal ini, kita rujuk sebagai sigma not prime. Okey, dan daya horizontal kita assume sebagai sigma horizontal prime. Okey, sigma horizontal prime ni, rumus dia adalah K node darab dengan sigma prime node lah, vertical. So di mana boleh kita dapat K node ini? Okey, K node ni kita peroleh daripada rumus ni, horizontal prime bahagi dengan sigma node prime. Okey, di mana dia merujuk pada ratio between lateral and vertical principal effective stress when an earth retaining structure remain rigid and no movement. Okey, kalau kita perhatikan kat sini, K-node ni sebenarnya dia ada beberapa rumus dan nilai dia bergantung jenis tanah yang terdapat di kawasan soil lah ataupun di belakang retaining structure. Nanti saya akan tunjuk. Okey, seterusnya kita tengok pada active pressure. Okey, bagi keadaan active pressure, kita menganggapkan ada berlaku pergerakan menjauhi tanah ataupun menjauhi earth retaining structure. Kita assume, okey, katalah A, B, C, segitiga ni, dia bergerak ke hadapan yang mana akan menghasilkan displacement sebanyak delta LA. LA ni merujuk kepada nilai aktif lah. Okey, dan bagi keadaan ini, kita menggunakan rumus KA. Kalau ini K-node dalam keadaan at rest, kalau aktif KA. Okey, yang ini KA sama dengan sigma horizontal prime bahagi dengan sigma not prime lah. Okey, ataupun sama dengan sigma A prime bahagi dengan sigma not prime lah. Okey, ini merujuk kepada ratio between the lateral and vertical principal effective stress when an earth retaining structure move away, menjauhi from retaining ataupun retain soil. Okey, seterusnya kita akan tengok pula passive seperti mana yang saya cakap tadi. Okey, passive ni yang mana daya passive menolak
menolak retaining structure ni ke dalam. Okey, dan di mana kalau kita tengok ni segitiga ABC ni tadi, A ni akan termasuk ke dalam dan displacement ni sebanyak delta LP. Kalau yang ini delta A sebab aktif, yang ni pasif. Okey. Dan rumus dia kalau kita perhatikan kat sini dia KP. Okey. Kalau yang ini KA merujuk kepada aktif, yang ini KP merujuk kepada pasif. So sigma prime P bahagi dengan sigma prime not. Okey. Dan dia merujuk kepada ratio between the lateral and vertical principal effective stress. Okay, lateral. Okay, dan vertical, sigma naught. When an earth retaining structure is forced again to soil mass. Dia menolak ke arah dalam. Okay, seterusnya kita tengok bagaimana untuk mendapatkan nilai K0 bagi coefficient of earth pressure at rest. Okey, seperti mana yang saya cakap sebelum ni, K0 ni dia ada berbagai, ada beberapa nilai ataupun equation yang mana equation ni bergantung kepada jenis tanah. Okey, kalau kita tengok yang pertama ni, equation yang pertama, K0 sama dengan 1 tolak sigma sin friction angle prime untuk force grain coarse grain soil by Jackie 1984, good result for loose sand. Seterusnya, untuk dense compacted sand backfill by Sheriff and Fang 1984, rumusnya adalah K0 sama dengan 1 tolak sin friction angle darab dengan dalam kurungan unit weight of dry. Okay, sigma D lah, dry lah, dry soil. Dan sigma D dry mean tolak dengan 1 dalam kurungan darab dengan 5.5. Bagaimanapun, okay, K0 ni dia meningkat disebabkan oleh consolidation. Ini berdasarkan Sheriff and Fang. Jadi Mann and Kulhewi 1982 mencadangkan satu modifikasi terhadap equation Jackie, equation yang atas ni, di mana mengikut Mann and Kulhewi, okey, K0 ni sama dengan 1 tolak sin V darab dengan OCR, sin friction angle. Okey, yang ini sama dengan Jackie, cuma yang belakang ni OCR, sin friction angle. OCR adalah over consolidation ratio sama dengan pre-consolidation pressure. Okay, sigma C prime bahagi dengan present effective overburden pressure, sigma not. Okay, ini biasanya merujuk kepada initial stress lah. Dan seterusnya, kalau ikut massage 1979, untuk fine grain, normally consolidated soil, rumusnya adalah K0 sama dengan 0.44 tambah dengan 0.42 darab dengan plastic index bagi dengan 100. Okey, plastic index ni kita dapat daripada Atterbit limit test lah. Okey, dan seterusnya, kalau untuk for fine grain over consolidated soil, rumusnya adalah K0 over consolidated sama dengan K0 normally consolidated darab dengan square root of OCR. Okey, seterusnya kita pergi kaedah yang pertama menggunakan rangkaian teori. Dalam rangkaian teori ni dia ada beberapa assumption ataupun andaian. Okey, andaian yang pertama, there is no addition or friction between the wall and soil. Dalam erti kata yang lain, dia tak ada geseran di antara dinding batuan atau dinding konkrit dengan tanah. Kemudian andaian yang kedua, lateral pressure is limited to vertical wall only. Maksudnya lateral pressure ni berlaku pada vertical wall. Dia hanya wall yang tegak saja. Dia bukan yang bersudut ataupun yang serong, sending. Okey, anggapan yang seterusnya adalah failure in the backfill occur as a sliding wedge. Okey, kegagalan yang berlaku di belakang backfill ataupun di backfill lah, okey, berlaku dalam keadaan bentuk sliding wedge tu bentuk baji. Okey, dia menggelusur secara bentuk baji. Dan seterusnya, ada yang keempat, lateral pressure varies linearly with depth. Okey, poin yang ini maksudnya apa ni, daya yang dikenakan pada belakang vertical wall ni adalah daya lateral dan berlaku secara linearly with depth. Maksudnya daripada semakin dalam wall tu, dia punya lateral pressure semakin meningkat. And resultant pressure is located one third of the height H above the base of the wall. Maksudnya kat sini, center ataupun daya pressure yang total ni berlaku pada 1/3 daripada ketinggian asas
war lah. Nanti saya akan tunjuk macam mana, kat mana kedudukannya. Dan yang kelima, the resultant force is parallel to backfield surface. Okey, ini senanglah. Kita boleh assume resultant force ni berlaku secara parallel dengan backfield surface lah. Backfield surface katalah dia flat top, so dia punya yang belakang tu, okey, dia punya resultant force pun parallel dengan backfield surface. Okey, seterusnya kita masuk rangkaian teori. Okey, rangkaian teori ni merujuk kepada lateral pressure at active for frictionless wall, vertical back and horizontal backfield. Okey, seperti mana yang kita dah tengok tadi, sebentar tadi, dia punya assumption untuk wall yang frictionless. Okey, tak ada geseran, vertical back, okey, wall yang tegak dan horizontal backfield. Okey, backfield yang belakang secara horizontal lah. Okey, kalau kita perhatikan kat sini, okey, ini adalah more circle. Ini adalah pasir equilibrium failure line. Kita tahulah failure envelope. Okey, ini horizontal principal stress decrease. Okey, kalau kita tengok dia decrease, menurun. Dan ini adalah more circle at rest. Once dia touch pada failure envelope, kita panggil dia aktif. Okey, ini kita panggil dia sebagai more circle for cohesion soil. C not equal to zero. Kalau kita tengok hujung ni, dekat A ni, dia kalau kita tengok garisan ni, AD ni, garisan ni dia tidak memintas di titik kosong. Jadi dia ada nilai. So kalau kita tengok C prime ni, dia ada nilai. Any value lah. So yang ini kita panggil dia cohesion soil, C not equal to zero. Jadi rumus dia untuk kita dapatkan stress active ni, prime sama dengan unit weight of soil darab dengan Z. Z adalah kedalaman tanah. Dan kuasa 2 dalam kurungan 45 tolak friction angle bagi 2. Okey, dan tutup kurungan tolak 2 C prime eh. Okey, tan 45 tolak dengan friction angle bahagi dengan 2. Okey, yang ini untuk cohesion soil C tak sama dengan kosong. Okey. Tapi sekiranya C sama dengan kosong, yang mana failure envelope ni touch pada titik kosong. Jadi rumus dia adalah, kalau kita perhatikan sini, sigma A ni sama dengan sigma not tan kuasa 2 dalam kurungan 45 tolak phi bahagi 2. Mana dapat rumus ni? Sebenarnya ini adalah merujuk kepada potential slip plane lah, yang ni 45 tambah dengan friction angle bahagi 2. Dan rumus untuk mendapatkan nilai KA sama dengan sigma sigma A bahagi dengan sigma not sama dengan tan kuasa 2 45 tolak friction prime bahagi dengan 2. Okey, seterusnya untuk pasif, bagi rangkaian teori for frictionless wall, vertical back and horizontal backfield. Okey, graf yang sama kalau kita perhatikan kat sini, horizontal principal stress increase. Okey, dia meningkat. So more circle for cohesion soil, C sama dengan, bukan sama dengan kosong. Kalau kita tengok kat sini, rumus dia adalah okey, sigma P prime sama dengan okey, unit weight of soil Z tan kuasa 2 tambah dengan 45 tambah friction angle bahagi dengan 2. Dan tutup kurungan tambah 2 C prime tan 45 tambah C prime bagi 2. Okey, kalau kita tengok tadi, kalau aktif dia negatif, kalau pasif dia positif. Okey, beza yang ni lah. Okey, kemudian kalau kita perhatikan kat sini, bagi yang for cohesionless soil, C sama dengan kosong, so passive pressure dekat sini. Kalau kita perhatikan kat sini, okey, stress P dia sama dengan stress not prime tan phi kuasa 2 45 tambah phi prime bahagi dengan 2. Okey, so dekat sini kita dapatlah nilai KP sama dengan tan kuasa 2 45 tambah friction angle bahagi dengan 2. So berbeza dengan KA, KA dia tolak, kalau KP dia tambah. Okey, seterusnya kita pergi pada generalized case for active and passive berdasarkan rangkaian teori for frictionless wall and inclined backfield. Kalau tadi dia horizontal backfield, ini inclined. Dalam erti kata yang lain, wall ni dia ada incline, dia ada sudut. Okey, bersudut. Okey, kat sini kita akan guna rumus yang lain pula. Okey, kalau kita perhatikan kat sini, ni alpha plus, alpha minus ni adalah sudut inclined backfield. Okey, yang ini adalah theta plus dan theta minus, ini adalah sudut tegak, daripada sudut tegak apa ni, frictionless wall. Dan beta ni, beta minus dan beta plus ni adalah frictional wall, okey, daripada sudut 90 darjah.
Jadi bagi nak menentukan stres bagi incline backfield untuk aktif, kita menggunakan rumus ni. Okey, yang mana kita boleh tengok kat sini, okey, unit weight Z, cos dan bla bla, okey. Yang mana kalau kita tengok trident A ni adalah okey, sudut A ni. Sin alpha ni positif ni bahagi dengan fraction angle phi prime tolak dengan alpha, tolak dengan alpha tambah dengan 2 theta. 2 theta yang ni lah. Okey, 2 theta yang plus ni. Okey. So, kalau kita perhatikan, okey, untuk mendapatkan beta, okey, tan kuasa negatif 1, okey, darab dengan sin trident A dan sebagainya ni. Okey, dan seterusnya yang paling penting sebenarnya kita nak dapatkan P. Ada yang mana PA ni adalah active force per unit length. Okey, active force ni lah yang bertindak pada ketinggian 1/3. Okey, daripada keseluruhan ketinggian wall ni. Okey, katalah wall ni H. So 1/3 dia dekat sini. So inilah nilai arah ataupun ketinggian PA. Okey, PA ni sama dengan 1/2 darab dengan unit weight of soil darab dengan H kuasa 2 KAR. Okey, mana kita nak dapat KAR ni? Okey, KAR ni daripada rumus ni. So inilah kita akan guna masukkan dalam persamaan ni. Okey. Dan kalau kita perhatikan kat sini untuk special case yang mana kalau sekiranya retaining wall dia flat, bila dia flat, theta dia sama dengan kosong. Kalau yang ni dia bersudut. Okey, so theta dia ada nilai. Kalau yang ni dia flat, theta dia dia sama dengan kosong. So rumus KA ni, KAR ni kita guna yang ini. Alright. Okey, seterusnya kita pergi pada passive stress for Rankine theory untuk incline backfill. Kalau kita perhatikan kat sini, kita menggunakan rumus yang ini. Alright, so rumus dia seakan-akan hampir samalah kalau kita tengok unit weight of soil Z, cos alpha, 1 plus dan sebagainya. Okey, still menggunakan figure yang sama dan yang mana trident P ni. Okey, kalau tadi trident A lah, aktif ini P, sin minus 1 sin A alpha sin friction angle tambah alpha tolak 2 theta. Okey, so beta seakan-akan kita tengok rumus yang sama juga. Okey, P ini adalah passive force unit strength yang mana seperti mana kita tahu macam saya cakap tadi dia bertindak pada 1/3 daripada height of wall. Okey, sama dengan 1/2 darab unit weight of soil darab dengan H kuasa 2 KPR. Okey, KPR ni ini rumus dia. Okey. Dan untuk case yang special, kalau in case bukan yang incline frictional walls yang flat, yang mana nilai theta ni sama dengan kosong, okey, yang ni maksudnya dia flat lah. Nilai theta ni flat atau nilai theta dia kosong. Jadi KPR ni guna rumus yang inilah. Apa beza antara rumus passive dengan rumus aktif? So kalau kita perhatikan kat sini, okey, yang kotak-kotak merah ni, kalau aktif dia jadi negatif. Okey, ini jadi positif, ini negatif, ini negatif, ini negatif, positif, negatif, positif. Itu untuk aktif. Tapi kalau pasif, dia positif, negatif, positif, positif, positif. Okey, itu yang rumus dia. Ini yang membezakan antara pasif dan aktif. Okey, sebagai contoh, okey, kita tengok katalah satu retaining wall ni dengan ketinggian 5 meter seperti yang ditunjukkan ni. Okey. Ketinggiannya 5 meter, dry unit weight dia adalah 14 kN per meter cube, friction angle 30 darjah dan cohesion dia sama dengan kosong. Ini adalah tanah jenis normally consolidated sand OCR 1. Jadi soalan dia minta tentukan rankine active force per unit length of the wall and the location of the resultant force. Okay, kat mana? Sebab kalau kita tengok kat sini dia bentuk segitiga kan, macam saya tunjuk tadi. So dia adalah 1/3. Okey, nanti kita akan tengok. Alright, so cara dia yang pertama sekali kita menggunakan equation 13.19 lah yang tadi saya tunjuk. Okey. So disebabkan C sama dengan 0, C prime sama dengan 0. So kita masukkan nilai ni dalam rumus KA sama dengan 1 tolak sin friction angle ataupun sin phi prime tambah bahagi dengan 1 tambah sin phi prime. So dekat sini kalau kita dapati friction angle adalah 30, so kita masuk dapatlah 0.33. Okey, step yang seterusnya, pada kedalaman Z sama dengan 0 ataupun pada ground surface,
Dan of course lah pada ground surface ni active force dia ataupun stress dia adalah kosong. Dan pada kedalaman Z sama dengan 5 meter, jadi kita masukkan active force dia ataupun active stress dia ni, okay, guna rumus yang inilah. KA sama dengan 0.33, okay, darab dengan unit weight of soil 14, darab dengan Z, kedalaman dia adalah, kedalaman dia 5 meter. So, kita dapatlah 23.1 kN per meter square. Okay, unit jangan lupa. Okay, step yang seterusnya, okey, pada kedalaman, oh ini sama. Okey, seterusnya kita nak tentukan active force dan pressure distribution diagram. Okey, untuk menentukan active force per unit length of the wall, kita menggunakan rumus PA setengah kali dengan tinggi kali dengan lebar. Ini sebenarnya adalah rumus segitiga. Yang mana kalau kita tengok segitiga ni, okey, segitiga active force, tinggi dia adalah 5 dan lebar dia ni adalah active force 23.1 kN per meter square. Dan kita darab dengan setengah, kita dapatlah luas segitiga. So, yang inilah luas segitiga dia. Okey, dan kita dapat 57.75. Dan untuk mendapatkan ketinggian ataupun apa ni, wanted force dia, 5 bahagi dengan 3. So, kita dapatlah 1.67. Jadi, pressure distribution diagram seperti yang kita tengok kat sini, active force dia adalah 23.1 kN per meter square dan dia punya active force per unit length adalah 57.5. Ok, seterusnya soalan dia minta kita dapatkan rankan passive force per unit length and the location of the resultant force. Ok, sama seperti soalan sebelum ni ataupun equation sebelum ni, cuma passive force dia menggunakan KP darab dengan stress knot prime ataupun sama dengan KP darab unit weight of soil darab dengan Z, kedalaman. Okay, so kalau KA 1 tolak sin phi tambah bahagi dengan 1 tolak sin phi, tapi kalau KP dia jadi positif negatif. Jadi dekat sini friction angle kita 30, kita masukkan 30, kita dapatlah KP sama dengan 3.0. Seterusnya, untuk mendapatkan okay, passive force P, okay, pada kedalaman Z sama dengan 0 ataupun flat top ni, on the surface, passive force 0 adalah 0 lah. Sebab kalau kita merujuk kepada equation ni, KP kita ada nilai 3. Okay, unit weight of soil kita ada 14, tapi Z dia kosong, so kita dapat kosong. Okay, okay, kemudian pada kedalaman Z sama dengan 5, jadi kita masukkan dalam rumus ni lah. Okay, KP sama dengan 3 darab dengan unit weight of soil 14 dan Z adalah 5 meter, jadi kita dapat passive force sama dengan 210 kN per meter square. Jadi step yang seterusnya, kita nak dapatkan passive force per unit length serta pressure distribution diagram. Okey, seperti mana kita tengok sebelum ni, kita mendapatkan luas segitiga. Okey, setengah kali dengan height kali dengan width, lebar dia. Jadi height dia adalah 5 meter, width dia adalah 210. So merujuk kepada segitiga ni, okey, height dia 5 meter, width dia 210. Okey, so kita dapatlah 225 kN per meter. So kita dah masuk kat sini. Okey, ketinggian ataupun location of resultant force ni 5 meter kali dengan 1/3 sebab rumus dia H per 1/3. Ok, so kita dapatlah 1.67. Ok, contoh yang seterusnya kita tengok. For the returning wall shown in figure 13.17a, determine the force per unit length of the wall for rankan active force. Also find the location of the resultant. Okay, so kalau dekat sini kita perhatikan, kalau mana-mana soalan, perkara pertama yang awak kena perhatikan adalah diagram dia. Okay, so kalau kita tengok kat sini, ini adalah wall. So, ini adalah ground water table. Air naik pada ketinggian 3 meter. So, dekat atas ni adalah 3 meter dalam keadaan dry condition. So kalau kita perhatikan, tanah ni ataupun ketinggian wall adalah 6 meter. So, lapisan yang pertama,
dry unit weight dia adalah ataupun unit weight lah, unit weight dia adalah 16 kN per meter cube, friction angle 30, so C dia sama dengan kosong. Okey, di bawah ground water table ni saturated unit weight dia adalah 18 kN per meter cube, so friction angle 35 dan quotient adalah kosong. Jadi step dia yang pertama sekali, okey, given that C prime equal to 0, so kita tahu bahawa rumus bagi active force ni sama dengan coefficient of K alpha ataupun K active sama darab dengan stress not for the upper layer. Kalau kita tengok upper layer, layer yang atas ni, rangkaian active earth pressure coefficient equal to, so KA sama dengan KA 1. Kita noted dia sebagai 1 lah sebab lapisan atas. So 1 tolak dengan sin 30, friction angle 30 bahagi dengan 1 tambah sin 30. So kita dapat 1/3. Okey, seterusnya bagi lapisan yang kedua di bahagian bawah ni, kita noted dia sebagai K active 2 ataupun K itulah. So yang mana rumus yang sama, 1 tolak sin 35. Okey, bahagi dengan 1 tambah sin 35, so kita dapat KA2 0.271. Jadi step yang seterusnya, okey, pada kedalaman 0 meter pada bahagian atas ni, okey, stress knot prime sama dengan 0, 0 lah. So pada kedalaman 3 meter, so pada kedalaman 3 meter just inside the bottom of the upper layer, okey, inilah bahagian upper layer ni. Okey, stress knot sama dengan 3 meter kali dengan unit weight of soil 16 kN per meter cube. So kita dapat 48 kN per meter square. So kita masukkan dalam rumus ni untuk dapatkan stress, active stress, okey, sama dengan K alpha 1 ataupun KA 1 darab dengan stress knot. So kita dapat 1/3 kali dengan 48. So kita dapat 16 kN per meter square. Ini adalah active stress untuk layer yang pertama. Okey, untuk layer yang seterusnya, okey, pada kedalaman Z 3 meter juga, tapi ini merujuk kepada lower layer. So stress knot sama dengan 3 meter, okey, 3 meter kali dengan 16. Okey, so 16 ni merujuk kepada yang ni lagi lah, tapi dia dah bahagian bawah. So atas ni dia masih lagi layer yang sama lah. So 16 kita dapat, 3 kali 16 kita dapat 48 kN per meter square. Dan untuk kita punya apa ni, active stress A untuk lapisan yang kedua, so KA sama dengan 0.271 darab dengan stress knot ni 48 ni. So kita dapat 13.0. Okey, seterusnya pada kedalaman 6 meter, okey, di bahagian bawah ni lah. Alright. So 3, okey, 3 ni apa? 3 meter darab dengan 16. Okey, 3 adalah yang ni lah, kedalaman layer yang pertama kali dengan 16. 16 adalah unit weight of soil untuk yang bahagian atas ni. Okey, sepatutnya dalam kurungan tambah dengan 3 meter yang bawah ni darab dengan, okey, 18 tolak 9.81. 18 ni adalah saturated unit weight 18 sebab dia di bawah ground water table, kita kena tolak water, unit weight of water. So bila kita tambah, kita dapat 72.57 kN per meter square. Ini adalah stress knot. Dia bukanlah active stress. Jadi okey, ini adalah stress knot. Dia bukan active stress. Jadi untuk mendapatkan active stress, kita menggunakan rumus KA2, okey, merujuk kepada KA2 lah, yang ini KA2, okey, darab dengan stress knot. Stress knot ni merujuk kepada yang 72.57 kN per meter square. Okey, so kita darab lah 0.27 daripada KA2 darab dengan 72.57, so kita dapat 19.67 kN per meter square. Alright. Okey, jadi kita dah dapat kesemua active force pada lapisan pertama, kedua dan ketiga. Jadi seterusnya adalah kita
nak dapatkan lateral pressure due to pore water pressure. Yang tadi due to unit weight of soil. Okay. So, kalau kita tengok due to pore water pressure pada kedalaman Z sama dengan kosong. So, pore water pressure kosong, kosong lah. Pada kedalaman 3 meter, pore water pressure masih lagi kosong. Alright. Tapi pada kedalaman 6 meter di bawah ni, okay, so dia dah berada di bawah air. Jadi, kita kena darab 3 meter darab dengan 9.81 unit weight of water. So, kita dapat 29.43. Okay. Dan step yang seterusnya, kita nak dapatkan total active pressure. Okay. Bagaimana kita nak dapatkan total active pressure? Memandangkan kita ada 3 lapisan. Okay. Lapisan yang pertama, active force yang pertama 16. Active force yang kedua 13. Active force yang ketiga adalah 19.67. Jadi kalau kita merujuk kepada gambar ini, okey, so mula-mula kita nak dapatkan segitiga yang pertama ni, okey, ataupun luas segitiga yang pertama, setengah kali dengan 3 ketinggian dia kali dengan lebar dia 16, okey, 16 kilonewton per meter square. Okey, kemudian segi empat yang bawah ni, okey, kita darabkan dengan 3 ketinggian dia dan darab dengan lebar dia 13. Okey, 13 kilonewton per meter square. Perlu tak kita darab dengan setengah? Tak perlu sebab dia segi 4. Kalau luas segi 4, tinggi kali lebar. Kalau luas segi 3, setengah kali tinggi kali lebar. Alright. So, seterusnya, untuk mendapatkan luas segi 3 yang kecil ni, okey. So, kalau kita perhatikan kat sini, setengah, okey, sebab dia segi 3, setengah kali dengan ketinggian dia. Okey, ketinggian dia. Okey, bila kita dah dapat pore water pressure 29.93, okey, next step kita kena okey, lukis ni segitiga ni. Okey, dia punya diagram ni. Alright. So kalau kita perhatikan kat sini, dia ada segitiga yang pertama, segi empat yang pertama dan segitiga yang kecil ni. Alright. So seterusnya, okey, ini adalah merujuk kepada, okey, 3 meter, okey, ini 3 meter lapisan yang pertama, 16 ni adalah merujuk kepada lebar active force 16 meter ni lah, okey. Okey, dan segi 4 ni, ketinggian ni adalah 3 meter dan lebar segi 4 ni adalah 13 meter. 13 meter, 13 kilonewton per meter square. Dan bagi segi 3 yang bawah ni, okey, dia sebenarnya segi 3 lah. Alright, so ketinggian dia 3 meter dan jarak dia adalah atau lebar dia adalah 19.67 daripada tepi ni. Okey, jadi ini adalah untuk stres tanah. Okey, pressure disebabkan oleh unit weight of soil. Tapi pressure untuk disebabkan oleh pore water pressure. Okey, so kita kena tambah dengan segitiga water ni, pore water pressure. So 29.43. Okey, 29.43 pada ketinggian ataupun kedalaman 3 meter ni. Okey, kita tak boleh ambil sampai atas sebab atas tak ada air. So, bawah. Okey, then bila kita campur, okey, kita akan dapat satu diagram yang baru. Yang mana kalau kita perhatikan kat sini, untuk lapisan yang pertama, dia tidak ada sebarang perubahan lah. So, masih lagi 3 meter ketinggian dia dan dia punya stress node ni adalah 16 kilonewton per meter square. Okey, untuk yang lapisan yang kedua ni, okey, so yang segi empat ni sama, dia tak ada masalah, masih lagi ketinggiannya 3 meter dan lebar dia adalah 13 kilonewton per meter square. Okey, yang menjadi isu dia dekat sini, bila dia ada pore water pressure. So kalau kita perhatikan kat sini, mana dapat 36.1 kilonewton per meter square. Okey, so kalau kita perhatikan kat sini, okey, so 19.67 kilonewton per meter square ni tolak dengan 13. So, kita akan dapat 19.67 tolak dengan 13. So, kita akan dapat 6.67 kilonewton per meter square. Then, kita tambah dengan 29.43. So, kita akan dapat okay, berapa kita tambah dengan so, 19.67 tolak dengan 13, so kita akan dapat 6.67. 6.67 ni
Kemudian kita tambah dengan 29.43. So kita akan dapat 36.1. So ini adalah panjang bagi segitiga yang kedua ni. Alright. Jadi seterusnya, bagi mendapatkan total active pressure, PA, active eh. So kita ada 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. So kita ada 3 diagram kotak lah kat sini. Jadi kita perlu ada 3 keluasan. Okay, keluasan yang pertama merujuk kepada garisan yang atas ni lah. Okay, kotak yang segitiga pertama ni. So setengah kali dengan 3 ketinggian dia kali dengan 16 lebar dia. So kita dapatlah keluasan segitiga yang pertama. Kemudian untuk segi 4 ni pula, so 3 kali dengan 13 km per meter square. So 3 ni adalah ketinggian dia 3 dan lebar dia adalah 13.0. So alright. So seterusnya untuk segi 3 yang seterusnya ni, yang ketiga, yang kedua ni, so setengah kali dengan ketinggian dia 3 meter kali dengan lebar dia 36.1 km per meter square. So kita akan dapat 24, 39 dan 54.1. So kita totalkan semua, kita dapat 117.15 kN per meter. Jadi ini kita dapat total active pressure. So dia punya moment dia ataupun location of resultant dia, bagaimana kita nak tentukan? Okey. So kita akan perhatikan satu-satu eh. Okey. So yang pertama sekali 24. Okey, 24 ni adalah daya ni lah. Total daya dia adalah 24. Okey, ni 24 kat sini yang segitiga atas ni. So 24 daripada bawah, ok, sebab moment dia, dia kita nak tahu moment dia daripada bawah lah. So 3 meter, kotak yang pertama ni tambah dengan 1 per 3 darab dengan 3. So ni ketinggian dia adalah 3, dia wanted 1 per 3 lah. So 1 per 3 kali 3. Seterusnya kita nak dapatkan location of resultant, ok, force yang dikenakan pada wall ni lah. Ok, so kalau kita perhatikan kat sini, seperti mana yang kita tengok, dia melibatkan moment eh. Sebab bila ada satu daya yang bertindak balas ke sini, dia akan menyebabkan wall ni akan bergerak ke depan. Jadi kita tengok 24 ini adalah daya daripada atas ni. Okey, luas segitiga yang atas ni lah 24 kali dengan okey, daya darab dengan jarak. Okey, so katalah bawah ni adalah titik moment atau titik putaran dia daripada sini ke kotak ni adalah 3 meter. So ini 3 meter. So segitiga ni dia punya jarak dia adalah 1/3 ataupun 1 per 3 daripada ketinggian dia. Jadi 3 meter darab dengan 1 per 3. Jadi 3 darab 1 per 3 dapatlah 3 bagi 3. So untuk daya yang pertama 24 darab dengan 3 tambah 3 per 3 lah. Okey, kemudian untuk moment yang kedua ni, segi 4 ni, okey, 39 kilonewton per meter, okey, darab dengan moment dia. Okey, bagi moment kotak ni dia adalah separuh. That's why dia 3 meter bahagi dengan 2. Okey. Dan tambah dengan 54.15 kali dengan 3 bagi 3. Okey. So moment bagi segitiga ni daripada titik sinilah. Okey, titik putaran dia. So dia adalah 1/3. Jadi 3 darab dengan 1 per 3. So dapatlah 3 bagi 3. So bahagi dengan okey daya, okey 117.15. So kita dapatlah jarak moment tu ataupun daya tu adalah 1.78 meter. Jadi kalau kita perhatikan kat sini, okey, ini adalah retaining wall dan pressure diagram lah for determine rankine active pressure. Okey. So sebagai tugasan awak, cuba awak dapatkan passive force pula. Okey. Okey, dapatkan passive force, kira macam biasa, pasif. Alright, so tak perlu hantar lah, awak boleh kira sendiri.